Mungkin terlalu banyak telan asap rokok, hinggakan sel otak gagal berfungsi, dan mulalah menjadi manusia yang biadab. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila dua individu dirakam bertindak biadab, hanya kerana ditegur ketika merokok di kedai makan. Mengikut maklumat, salah seorang pekerja restoran telah menegur dengan baik supaya pelanggan tidak merokok kerana bau rokok telah menimbulkan rasa kurang senang kepada pelanggan yang lain. Namun tanpa disangka, teguran tersebut dibalas dengan biadab apabila pelanggan tersebut bertindak memecahkan cawan, konon sebagai tanda protes kerana ditegur. Berang kerana tidak dibenarkan merokok. Tanpa disangka, salah seorang daripada pelanggan tersebut bertindak memecahkan cawan sebelum meninggalkan restoran tanpa membuat bayaran.